Percepatan program vaksinasi di Kabupaten Ngadat terus dikebut. Dengan melayani masyarakat setiap hari dan kerja baik untuk dosis pertama, kedua maupun vaksin booster. Masyarakat di Kabupaten Ngadat masih belum mudah menerima vaksinasi ketiga atau vaksin booster karena masyarakat masih enggan dan belum mendapat pemahaman yang benar akan vaksin booster. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran COVID-19 yang kini terjadi peningkatan cukup signifikan. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster merupakan langkah preventif pemerintah agar masyarakat semakin kuat sistem kekebalan tubuhnya sehingga risiko masyarakat terpapar COVID-19 semakin kecil. Pemberian booster dengan vaksin jenis berbeda dari dosis pertama dan kedua dinilai sangat aman bagi tubuh manusia dan perlu sosialisasi yang intens kepada masyarakat agar memahami hal ini dengan baik. Pantauan TVRI di gerai vaksin Kecamatan Aimere, masyarakat masih terlihat enggan untuk vaksinasi booster karena belum paham tentang pentingnya vaksin tambahan ketiga guna menghadapi ancaman penyebaran COVID-19 jenis Omikron yang tingkat penularan lebih cepat dari varian lainnya. Paulus Nono, penanggung jawab vaksin Puskesmas Aimere, membenarkan bahwa pelayanan yang mereka laksanakan masih terbatas pada dosis pertama dan yang paling banyak adalah pelayanan ulang dosis kedua, sedangkan untuk booster kurang diminati. Animo yang booster ini masih kurang, tapi ini kita masih layani yang dosis 1 dan 2. Di hari ini kayaknya dari stok yang ada tidak bisa kita habiskan dan kita harus lanjutkan besok. Kendalanya sekarang untuk booster, karena ini kan sudah sifatnya sudah silang vaksin namanya, sudah heterolog. Yang kemarinnya Sinovac, sekarang harus Astra. Ini butuh kita harus komunikasi dengan mereka. Faktor kecemasan itu masih ada. Sehingga awal-awal ini, tapi itu tidak membuat sesuatu yang ini. Tapi kita akan tetap sosialisasikan supaya mereka merasa yakin. Paulus Nono sangat berharap agar masyarakat segera memahami pentingnya booster bagi kesehatan tubuh dan segera mendatangi gerai vaksin untuk mendapatkan pelayanan demi peningkatan imun tubuh bagi masyarakat itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.